Halo guys, kembali lagi di channel Kuliner Unik. Sekarang kita mau buat makanan tradisional lagi. Ini bahan dasarnya singkong. Ini dari gangsuran. Kita tambahkan dengan tempe. Ini jadinya namanya amplop. 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 Kok jenenge lucu. Amplop kanan kiri gangsuran. Ini gangsuran. Di sana tempe. Di tempe semangit. Habis tempe semangit. Terus di bentuk kayak pentol ya, apa? Ya. Kayak pasta. Ambo. Nah, kayak gini. Namanya amplop. Namanya amplop. Kalau sudah dikansur namanya amplop. Isinya tempe. Tempe yang sudah semangat. Setelah itu nanti kita goreng. Halo guys, ini dia wajannya. Ini adalah wajan wojo. Keras sekali. Kita bersama Mbah Pur. Ini amplopnya tadi yang kita ampleng-pleng. Nah, sekarang kita masukkan ke wajan. Digoreng. Ini apinya besar banget. Usahakan gorengnya jangan gede-gede apinya. Nanti tidak rawuh. Iya, Nay. Kita balik amplopnya. Nah, ini dia amplopnya tadi yang sudah kita goreng. Ini masih panas banget. Nanti ditunggu adem. Nanti kalau dimakan sekarang nanti enggak kecantang ilatnya. Ini kita akan coba. Ini kayak gembel. Kayak combro. Masih panas. Memang ini enak dimakan kalau masih panas. Kalau sudah dingin tuh alot kayak karet. Ini tempe bosoknya tadi, tempe yang sudah semangat.
dan renyah tuh kerasa banget, tapi enak ini. Jadi yang di rumah punya gangsulan ini bisa buat kayak gini, enak. Daripada digoreng langsung, kita tambahkan tempe-tempe semangin kayak gini enggak bang. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya lur. Tetap semangat. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Nah. Oke, thank you.